Selamat sore, bisa Banjar Mesin Pos Show kembali bersama saya reporter Banjar Mesin Pos. Saat ini saya berada di lokasi Tala Expo 2022 di halaman Stadion Petasi Kencana Pelihari. Di tempat ini pemirsa hadir juga tank gitu ya, tempur Tentara Nasional Indonesia. Inilah penampakannya bagi ada yang mungkin belum tahu. Sangat tebal, banyaknya sangat tinggi ini banyak. Nah ini bos, ini uang muka sepeda motor. Iya ya. Pintunya. Ini kayaknya buatan Malaysia nih. Kan awak tempur di dalam masuk. Selain pintunya lewat sini bos. Luar biasa, ini banyak besar sekali. Jadi di lokasi stand Kodim 1900 Laut. Ini juga ada perlengkapan penunjang. Nah ini di samping sisi kanan. Ini juga ada kampak. Ini pemirsa penampakan tank, alat tempur milik Tentara Nasional Indonesia yang juga turut dipamerkan pada gelaran Tala Expo 2022 Tanah Laut bertempat di halaman Stadion Petasi Kencana. Penampakan bagian belakang. Nah, pintu belakang ini kan? Ya. Oh, nah ini pemirsa pintu belakang itu lewat sini nih. Nah, ini dia. Ini. Pintu belakang. Bukakan. Bisa kan dibuka? Bukakan nanti. Nah, lepas itu keras sekali nih. Ini keras banget. Woi. Nah, ini nih. Muat berapa orang nih, Pak? 10 orang. 10 orang aja ya? Motor regu. Oh, ini penampakannya seperti ini, Pak. Penampakan di dalam tank. Nah, ini dia. Pindad. Buatan Republik Indonesia nih, Pindad. Menutupnya pun juga sangat keras, misalnya ini harus tenaga ekstra. Nah, ini menambahkan tank yang juga hadir di lokasi Tala Expo 2022 di halaman Stadion Petasi Kencana. Bagi Anda masyarakat Tralot yang barangkali ingin melihat dari dekat penampakan tank, inilah wujudnya ya, ada di lokasi Tala Expo di halaman Stadion Petasi Kencana di dekat panggung di stand Magodim 1009 Tanah Laut. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Roy Banjir Mesin Sport, melaporkan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.